Hadirin tamu undangan dan jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni pengajian umum yang akan disampaikan langsung oleh Uwaznya Batur Wambab, yakni Al-Ustazuna Muhammad Habibi. Kepada beliau kami persilahkan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunas nurgahe lan agung sinampura. Inggih al-mukarram dani Tuan Guru Haji Ibnu Halil, anggota DPD yang kami hormati, yang kami muliakan, al-mukarram dani Tuan Guru Haji Suparman, Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati, yang kami muliakan, al-mukarram dani Tuan Guru Haji Abdurrahman LC, yang kami hormati, yang kami muliakan, al-mukarram dani Tuan Guru Haji Muhzan Syafi'i, sang qori legendaris, yang kami hormati, yang kami muliakan, dewek titiang tan mampu nyebut pasangan jeng Andika Sami satu persatu, mawinan nika dengan tidak mengurangi rasa takzim lan hormat dewek titiang maring raga hing Andika Sami dani Tuan Guru dani Ustaz. Izinkanlah dewek untuk hanya mengucapkan al-mukarramun dani sami Tuan Guru dani sami Ustaz, yang kami hormati, yang kami muliakan, cendekang wacana nini kaki mimi mami bapa bibi ina ama waktu sai sanak-sanak kakak ari ruan nakan hadirin hadirat hafizani wa iyyakum Allah. Kang Lingsir titiang hormati, Kang Anom titiang sayangi. Untuk pertama kali tiang datang, tiang hadir, tiang marak le Arab Rogoh Sami le Majlis Taklim Baitul Muslimin. Isi lantaran pertama kali tiang marak, tiang yakin le antara Rogoh Sami arak sa pertama kali cingak sermin ruan potongan tiang sa kurus krempeng. Mo tiang yakin le antara Rogoh Sami arak sa metaken di dalam bekayunan arak sa bekutuan le dalam ate angan sai je sa kurus krempeng enu. Mulai si beduga ni bu ibu mumparan kurus krempeng. Lagu ndek sili ndek keberatan tiang keparan kurus krempeng. Bulat tetu.
dendek duga, dendek capak tiang lantaran tiang turis kerempeng. Singa tiang bedoeng senggeger pujut. Sama juluk lelakak turun tangis segar anak. Nabi unin segeger nika. Apa kandu mangan tengari? Buat timus arak sepanci. Apa jari tanduk kakak hapipi? Awak kurus menarik hati. Ampurayang, sehingga pertama kali yang marah di tahun ini, okay? Biasa lamun pertama kali ini ke pengalaman pertama biasanya berkesan. Sehingga Yunin nangan timbul dalam perasaan ketiang miling kebersaer. Napi Yunin saer saat jumpa pertama. Kusadari ada pesona yang terpancar dari wajah-wajah yang cantik jelita, bagaikan kembang yang baru mekar dari kuncupnya. Gadis manis jelita kembang, rupamu ayu menggoda pandang. Jangan biarkan aku merayu sebuah bayangan-bayangan. Iya ini usair waktu tak turun nilai. Nu terus terang tiang wah keturunan lah. Mu begak gagah telah tiang waktu turunan nani tu kurus kerempeng. Dan ini sami hadirin hadirat sadewek titi yang hormati. Napi aran dusun niki? Karang kebon. Mbilin berdesa? Mbilin becamat? Tiang becete-cete. Dusun Karang Kebon, Desa Sisi Peringgarata. Tiang pengusami besumetan, mudah-mudahan selamat bareng-bareng tamu surga. Ia kenan Karang Kebon, Sisi Peringgarata. Tiang pengusami besumetan, mudah-mudahan selamat bareng-bareng tamu surga. Wahara asar niki. Ayat yang matur arah sekali. Sengak meniki. Bosang lamun sampun warak. Tian lamun uah besuk. Berembe-rembe kemaik kanduk, berembe-rembe kemaik nasi kanca jangan tajur. Mu iya dat aturan di pemilik ingatul malik. Kemik lantaran uah besuk. Alhamdulillah, onik waktu can antuk dani al-mukarram tuan guru Haji Abdurrahman. Betrus tican tiang perlu sami antuk dani tuan guru Haji Suparman. Betrus tiang perlu sami baru tican antuk dani tuan guru Haji Ibnu Halim. Mulam pengaturan makin ini indik tindang. Enselak jadi lantaran waktu bersuha. Pengajian masih lama belu lalu aku pendak. Mu tiang ketawa nangan pekayunam perlu sami makin apa anganam. Ih, budak-budak saya didik ngone, entah ceramah bahasa. Tiang nunasang napi niki. Ai lamun narak lek julun penceramah. Ia tanda ceramah beda belu. Insya Allah tiang ek ngaturang 2 jam kurang siwak 5 menit. Hadirin hadirat sadewek titi yang hormati. Niki konsep dengan dinarik modal kembulan kiamat. Muk jauh konsep. Tiang ngaturang lelaka benggih.
sehingga di narak modal yang ayat hadis mana-mana lelaka jangan aturan kayun mekpirang lelaka tak? Selamat menikmati lelaka berikut ini. Lantaran makin tiang iring perunggu suami dalam acara halal bihalal, isi lantaran acara niki adalah acara halal bihalal, maka tiang ngaturang pantun meniki unin pantun tiang daun rara lila bulia boyak tangka gedeng antau lamun salah ojok manusia ndak lupa ngending maaf. Lamun narak entan tuah sisip saliwah keliru salah ojok pada manusia, ojok semama senina, ojok keluarga atau sahabat atau tetangga atau pada Islam atau saya jua, lamun tuah keliru berdosa salah dendek lupa ngendek maaf, dendek lila ngendek maaf, dendek malu ngendek maaf, dendek merasa telang gengsi harga diri nyosu ngendek maaf. Lamun tuah gawek salah dendek lila malu ngendek ma pantun sak kedua angkat tiram angkat kerakap dendek angkat udang nyelom umat Islam umat sak pemaaf endek umat sak girang dendam umat Islam adalah umat sak pemaaf di umat sak girang anyam gedek silin dendam. Tuhan yang pengesami adalah Allah Ta'ala Maha Pengampun Maha Pemaaf. Nabi yang pengesami adalah Nabi Muhammad manusia paling pengampun paling pemaaf. Mawinan nika tiang pengesami seaku diri bertuhan oleh Allah Ta'ala Maha Pengampun Pemaaf seaku diri berdabi untuk Nabi Muhammad manusia paling pengampun dan pemaaf adik terjari dengan sa pengampun pemaaf dendek terjari dengan seanyam gedak dendek terjari dengan dendam. Jelas niki karing seket pantun pirang gedeng solah-solah pantun niki buat pergi daun gedak enggak niki pantun tiah. Li suku waktu lai Kanjeng Nabi Muhammad teiring isi para sahabat mengandika Kanjeng Nabi li para sahabat Nabi pengandika Kanjeng Nabi atadru namal muflis. Wahai sahabat, apakah bung ketahuan sampai ia teparan bangkrut? Apakah bung ketahuan sai manusia sak teparan bangkrut? Pengandika Kanjeng Nabi. Para sahabat berjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, sak teparan bangkrut menurut kami adalah dengan sendik narak kepeng benang dua banden masih tersisa. Basen pada sahabat. Dengan sendik narak kepeng benang dua banden masih tersisa. Iyo pemaran sahabat. Pemaran sahabat sak teparan bangkrut pada marak pemaran tiang tunggu sami. Tiang pengusami paran sak teparan bangkrut nika adalah dengan sak piran sugih kaya raya mungkin jeleng miskin rare. Piran dengan sak luwek kepeng benang bertumpuk-tumpuk berlipat-lipat lek babak galang lek balik lek bang mungkin sesen pecah seribu dinar. Piran dengan sak bangkat berhektar-hektar mungkin di darak tak ngonong lepang di darak tak nginum teres. Piran dengan sak balin megah marak istana terkelilingi isi taman air mancur kolam renang lagu makin dari balin balik tanjak lek sering kukuk arah ton berbau lek panas doang dek ucaca iya teparan dengan bangkrut niki bangkrut lek bawon dunia lagu masih mending dengan bangkrut lek bawon dunia
lantaran sebangkrut-bangkrut dengan bangun dunia, masih narak keluarga, masih arak sahabat, masih arak tetangga, masih arak dengan lain tahu bantu tolong. Dek mau mangan arak dengan bing nasi sepiring. Dek mau minum arak dengan bing dan air arak segelas. Dek berdua kering kelambi arak dengan tanjak ke kelambi mana-mana pelosak. Lamun bangkrut lik bangun dunia, sak baru ni ke bangkrut lik bangun dunia. Lagu Kanjeng Nabi ngandika, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada ila akhir. Sabaru no wahai para sahabat, ia bangkrut lik bawun dunia masih narak dengan tau bantu tolong. Lagu sak tulen-tulen teparan bangkrut adalah bangkrut lik alam akhirat. Bangkrut lik alam akhirat dik narak dengan tau bantu tolong. Sai dengan sak bangkrut lik alam akhirat ialah dengan sak lemak demen wah terjadi jero kiamat dalam persidangan pengadilan Qodi Rabbul Jalil. Arak suku dengan aran adik sa melancarkan cerita arak dengan aran amak batu niki dinara amak batu dinara ngi asa nak sandik narak ia tu pinak jadi misal amak batu adik dinara dengan tersinggung amak batu si lantaran di dunia laik wah gawe sembayang. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang ngendi. Lagu arak lah pahala sembahyang. Berterus uang gawe puasa. Arak pahala puasa. Berterus uang bersedekah, bersedekah lantaran arak tepeng benang duit bandung cukup senisa mun sedekah. Arak pahala sembahyang, arak pahala puasa, arak pahala zakat. Bersedekah berinfak. Isi lantaran arak pahala sembahyang, arak pahala puasa, arak pahala berzakat. Sangka amak batu pede percaya diri entah niat tamu pojok surga. Konteks cerita dalam persidangan pengadilan Qodi Rabbul Jalil terpanggil amak batu. Amak batu tersidang. Wahai amak batu, apakah uang gawe sembahyang lain? Inggih, sampun. Ya Allah. Niki. Oh, arak pahala. Apakah di bulan Ramadan uang gawe puasa? Inggih, sampun. Ya Allah. Niki, catatan. Arak pahala puasa. Apakah uang bersedekah, uang bersekat? Inggih, sampun. Ya Allah. Arak pahala. Datang suku dengan ngadu maring disidak Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kaji, lahir lek bawon dunia, amak batu, wah nista kaji, wah penista kaji, wah hina kaji, wah caci maki kaji, wah umpat kaji, wah gubah awan gibah kaji, kaji berdua kekurangan kelengean cacat aib. Nganter risik buniin si kerahasiaan ndik sembal teka tahun isi dengan lagu nia mengucap ungkap bongkar relik jurun dengan sehingga tiang lilam malu teka tahun kelengian isi dengan lain lik bawang dunia ndik kaji mampu balas. Ya Allah, mungkin itu nas balasan lik dekaji. Allah Ta'ala ngandika tiba amat batu, amat batu kaji. Ya Allah, tatu muah empat nilai jati. Ya Allah, ngaku oh meh pahala sembahyang terbaik, pahala sembahyang tebing nyojok dengan sahuan aniaya hina nista sahuan jati maki sahuan empat ungkap bongkar kelengen. Lalu dengan sahuan empat datang Malik suku dengan, ya Allah, ya Tuhan kaji, laik kaji ndik wah gawek dosa bandel ndik wah gawek lengik
Lagu mun tuduh ke, mun parang ke gawek lengit, mun pisunak ke, mun fitnah, mun ceritaan ke jok sekelapuk dengan, sehingga tiang teparang ke lengit isi badan manusia. Padahal, ndik kuah gawek ke ya Allah. Ndik mampu balas selik dunia lah ya Allah. Kumangkin iknunas balasan. Teketua amat batu. Tetumuah fitnah pisunak nilai. Jadi ya Allah, mai pahala puasa, pahala puasa terbaik isi dengan sawah fitnah bisunah. Lalu dengan satu fitnah datang Malik Sukut ni. Ya Allah, ya Tuhan kaji, laik wan terjambret ke pengkah. Waktu gelalu makan, nanti ku makan-makan, dia mengkik belanja ni, apa-apa ni ya jambret. Nia paling kepeng benang dari bandeng. Nia rampok. Nia korupsi kepeng benang dari bandeng. Lek dunia nik mampu balas. Bumangkin ikhlas balas. Ya Allah. Terbaik pahala bersedekah. Pahala sembahyang dik darat masih. Pahala puasa dik darat tersisa. Pahala bersedekah, berzekat, bersedekah, bertimpak, pusat. Dik darat masih pahala. Datang sukuk dengar Malik Nagih. Ya Allah, ya Tuhan kaji, kaji layak rakyat biasa, rakyat jelata, terduga dagi ke sini. Padahal di narak salak menebok-kebok balik belak yang kesugul darak kebakan yang kesugul nyawa. Ya Allah, sugul nyawa sini bok-bok balik belak. Padahal di narak salak lipaun dunia kaji indik mampu balas lantaran kaji mati. Ya Allah, mungkin ikhtunas balasan. Terboyak pahala sembahyang di narak masih. Pahala kuasa di narak masih. Pahala zakat di narak masih. Sengak salik narak dosa dengan satu mati nikah. Terbaik terpaling ujuk amat batu. Parang dirinya tamu surga. Dosa nikah yang kere tujuk neraka. Burung dengan tamu surga. Bangkrut di alam akhirat. Muadik sandik bangkrut di alam akhirat. Ia genara halal bihalal. Saya juga telah salak layak keluarga sahabat tetangga. Dawak ek ngiring saling ampun ma. Ampun ma. Adik sandik bangkrut di alam akhirat. Sehingga manik desiden Nabi. Saya wah zalim ojo kepada manusia. Faizyata halalhu. Adik ngending reda, ngending halal, ngending maaf. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirham. Sendikman datang jeluk kiamat. Seedak gunan lagi depan benang doi bandar. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung yang pengusaha masih dicat irup di bawah dunia. Silap dendek lila, dendek malu, ngendek ampun maaf, nyosu lalu ngendek ampun maaf. Ujuk dengan tau sewah zalim dari gawek dosa sah, dosa salah. Adik sandik bangkrut di alam akhir. Ia kenan halal bihalal. Inti halal bihalal ni kira dua ibu. Pertama, lamun tuah salah, dendek lupa ngendek ma. Saat kedua, lamun narak dengan wasalak ujung tiang puluh sami, becat-becat tebing emak. Ia kena halal bihalal. Bu masalah saling ampun maaf niki, dendek tunda, dendek antih datang bulan lebaran. Lantaran bulan lebaran, belum tentu tiak dah. Piran tejak gawek dosa salak ujung pada manusia, becat-becat. Lalu ngendeng ampun maaf. Ampun maaf. Nika sikap tiang puluh sami, lamun dah gawek dosa salak ujung pada manusia. Berembela menarak dengan lain wah gawek dosa salah ujuk tiang puluh sami. Adit becat-becat berbing maaf. Dengan sak berbing maaf ni ke dican keuntungan antuk di sida Allah Ta'ala. Napi keuntungan pertama dengan sak pemaaf ni ke yang dican pahala belik antuk di sida Allah Ta'ala. Faman apa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Sai-sai maafan kesalahan keluarga atau sahabat atau tetangga atau pada Islam, maka dengan nika entican pahala sak belik. Kayun pulung sami entican pahala belik. Lamun arak keluarga sahabat tetangga entian pulung sami sila ampun maaf lebih-lebih wah ngendeng ma. Sak kedua tau keuntungan dengan sak murak berbing maaf nika adalah
murak nak tampun dosa si Allah Ta'ala dengan sak murak berbeng maaf. Saya murak maaf pada manusia yang murak tampun si Allah Ta'ala. Jelas natur keniki. Lamun wah jelas ni narak yang jelasan Malik. Lamun wah ni narak ya kan jelasan Malik mewandah niki ya atur ketia. Belah lelidi unjur jujurang. Boyak lompak rokok jari mainan. Wantah niki ya atur ketiak sehingga enggak lalu jari kembulan. Lamun kena atur yang baru semata-mata pekayunan gesidak Allah Ta'ala dawak ikhdin terima tampi laksana karyang marjian lagu lamun salah tiang semata-mata kanak senikman ketahun kena teteh jauh-jauh tinggi tiang nunas ampun maaf lamun salah uni ditinggal laku dan tinggi sampun niki wallahul muwafiq ila aqwamil tariq subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.